Halo, ya. Bertemu lagi dengan saya, Waruto Ono. Kali ini saya akan review film lagi ya. Review film, sebenarnya sudah lama saya pengen review film ini. Sudah seminggu yang lalu mungkin, minggu yang lalu ya. Karena saya sudah nonton filmnya di hari pertama penayangan. Nah, film apa itu? Nih ya, film Black Panther. Keren habis ya filmnya. Bahkan istri saya itu memberikan skor yang cukup tinggi, katanya lebih bagus dari Spider-Man Homecoming. Nah, itu menurut istri saya. Tapi emang filmnya itu bagus dan memecahkan banyak rekor ya. Termasuk dia dalam minggu pertama itu sudah masuk 5 besar film terlaris sepanjang masa ya. Sudah lebih dari 200 juta dolar di pekan pertama aja itu. Bahkan mengalahkan rekor sebelumnya dari sutradara Amerika, yaitu Gary Gray yang filmnya The Fate of the Furious itu di pekan pertama cuma 98 juta dolar. Makanya sutradara dari Black Panther ini juga berterima kasih pada banyak penonton ya yang ada di seluruh dunia, yaitu sutradaranya itu Ryan Coogler. Termasuk Black Panther-nya sendiri yaitu diperankan oleh Chadwick Boseman, itu juga mengucapkan banyak terima kasih pada seluruh penonton di dunia. Jadi pada saya juga ya, saya kan nonton ya gitu ya. Terus di New York sendiri itu sampai ada Black Panther Challenge yang diprakarsai oleh Frederick Joseph. Nah, aksi ini merupakan aksi kampanye sosial ya, LSM dari Harlem Children. Yaitu penggalangan dana untuk anak-anak muda dari Afrika Amerika supaya bisa nonton Black Panther di bioskop. Ternyata kegiatan amalnya ini sukses dan mendapatkan banyak penggalangan dana. Jadi Black Panther ini sendiri sebelumnya sudah pernah muncul ya di Civil War. Nah, cuma ketika itu bajunya hitam aja ya. Kalau yang sekarang kan ada ungu-ungunya. Ada ungunya karena itu setelah dia menjadi raja diberi herba bentuk hati yang warna ungu. Itu menambah kekuatan dan kecepatan dari Black Panther. Jadi setelah raja yang sebelumnya meninggal yaitu bapaknya ya T'Challa, bapaknya itu T'Chaka, digantikan oleh Black Panther yang sekarang yaitu T'Challa. Cuma Black Panther yang sekarang itu ya harus bisa membuktikan dirinya sebagai raja. Bahkan ada dari saudaranya juga ya, anak dari pamannya itu, berarti masih sepupunya, itu mau merebut kekuasaan dari Black Panther ini. Dan sudah kalah sebenarnya ketika adu duel. Cuma terus ada karena yang Eric Killmonger itu ya, yang saudaranya itu yang merebut kekuasaannya Black Panther. Dia jahat, terus akhirnya duel Eric Killmonger dan Black Panther terlibat pertarungan lagi. Dan pertarungannya kayak di rel itu ya, di rel kereta, di gerbong kereta, keretanya dari vibranium. Karena Wakanda itu menjadi negara atau negeri yang canggih teknologi itu karena vibranium dari luar angkasa yang jatuh meteor atau komet itu ya, jatuh ke Wakanda itu, dan itu dimanfaatkan untuk kebutuhan rakyat karena teknologinya dari vibranium itu wah mengalahkan teknologi yang ada di dunia semuanya ya, termasuk Iron Man yang mungkin kalah ya teknologinya. Nah, tapi rakyat Wakanda itu sudah tidak mengumumkan pada dunia bahwa vibraniumnya banyak, terus dia teknologinya canggih, tapi justru dijaga, dilindungi. Dunia taunya ya
Wakanda itu negara yang miskin gitu. Nah, kemudian antara Eric Killmonger dan Black Panther itu berantem, tukaran, berantem. Tapi akhirnya dimenangkan oleh siapa? Nah, siapa yang menangkan? Ya, nanti tonton aja dulu. Tonton ya, tonton filmnya. Seru ya, karena ini agak beda dengan film-film Marvel sebelumnya. Kalau film-film Marvel sebelumnya, ya action-nya keren sih, cuma sosialnya, dramanya mungkin agak sedikit kurang. Kalau ini bagus, dari mulai drama, sosialnya, sosial budayanya, terutama budaya tentang Afrika, landscape-nya, dan mengangkat ras kulit hitam yang ada di Amerika ya, Afrika yang terutama. Jadi sedikit berbeda dengan film Marvel yang sebelumnya. Dan saya berani memberi nilai 9 ya, 9 dari 10 untuk film Black Panther ini. Bagus. Oh ya, saya juga punya Black Panther yang asli ya, Black Panther yang asli di rumah. Ini ya, coba lihat. Ya, ini Black Panther saya yang asli ya. Ini juga berantem dengan Jaguar ya, Golden Jaguar. Nah, Killmonger itu Golden Jaguar ya. Ini berantem ya, dimenangkan oleh siapa ini? Iya, ini Black Panther saya yang asli ya. Oke, selamat menonton Black Panther bagi yang belum menonton. Nah, bagi yang sudah boleh komen di bawah atau ikut mereview ya. Terima kasih. Salam. Turn on the train on the bottom track. The stabilizer's all yet to-